Sambutan Christmas membawa semangat saling memberi antara satu sama lain di samping menyemai nilai kasih sayang. Sempena sambutannya esok, saksikan laporan yang disediakan wartawan Wanisa Mering. Tinggal beberapa jam sahaja lagi, semua penganut agama Kristian di seluruh dunia akan menyambut perayaan yang paling dinanti-nantikan, iaitu Hari Christmas. Dan saya kini berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur untuk meninjau terutamanya orang ramai yang akan balik ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut perayaan ini bersama keluarga tersayang. Bagi anak-anak yang merantau sama ada atas faktor kerja atau pengajian, jelas terpancar rasa kesyukuran apabila dapat pulang ke pangkuan keluarga. Nak balik pergi Sabah. Kampung di Sunsuron, Tambunan. Benda yang paling best bila dapat berkumpul sama-sama dengan keluarga, dengan saudara mara semua, adik-beradik, terus semua kawan-kawan. Selalunya tukar-tukar hadiah, hari keluarga, makan malam sama. Sementara itu, atlet terjun negara Tracy Vivian cuti Christmas pada kali ini akan digunakan untuk melakukan aktiviti riadah bersama kawan-kawan. Saya atlet, so kadang-kadang saya susah nak dapat cuti. So kali ini saya dapat cuti, so saya pun dah lama nak pergi melancong, pergi Sabah main-main. So kali inilah dapat kelulusan dari mak semua. Okeylah, saya pergi. Christmas juga sinonim dengan tradisi pemberian hadiah atau buah tangan. Namun, ada yang berpendapat hadiah yang paling bernilai sebenarnya tidak dapat diukur dengan wang ringgit. Saya nak balik ke Sabah sebab nak sambut Christmas dengan my family, but balik sendirilah. Student di UPM. Think the best part to be together with my family. Saya rasa hadiah yang paling bermakna dapat luangkan masa dengan my parents lah. Bagi saya, yang paling menyeronokkan dapat berkumpul lah, ahli keluarga semua. Yang tidak kira jauh ke dekat ke, yang penting dapat berkumpul sama enjoy lah sama family. Sudah semestinya bagi ibu bapa pula, tidak sabar menanti kepulangan anak-anak. Semoga musim perayaan ini akan menjadi lebih bermakna dan indah serta dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Saya Vanessa Mering dan seluruh warga kerja RTM mengucapkan Selamat Hari Natal 2017.